Senjata kan. Tai kucing enggak ada senjata. Ya, yeah. Ingat ucapan Rizik. Nantangin sama pemerintah. Hey pemerintah, kalau kau mau ajak perang, ayo. Ya, tentukan jadwalnya. Kau punya parang, kami punya parang. Kau punya granat, kami juga punya granat. Kau punya amunisi, kami juga punya amunisi. Ingat, ya. Teroris tidak ada ruang buat di Indonesia ini. Tanpa EPI, Indonesia selama ini damai, tentram. Tidak membedakan antara suku, bangsa, dan agama. Tetap berbehnika. Toh masih banyak yang menganut agama Islam. Kenapa kalian nggak jihad di luar negeri Israel dilawan kek? Ya yang merebut tanah Islam. Oke? Kenapa polisi mau dihabisin di Indonesia nih? Mereka tuh payung negara kami. Ngerti? Ya? Pelindung. Itu. Pelecehan. Keturunan nabi-nabi yang mana? Hah? Nabi yang ke-38. Nabi kita ini cuma ada 25 ya, kalau yang ke-38 nggak tahu saya. Suruh hormat sama keturunan nabi, nggak ada akhlaknya sama sekali buat keturunan nabi ya. Congornya macam binatang buas, akhlaknya aja na'udzubillah, ngomong sambil ngeden ya toh. Teriak takbir sana, takbir sini. Sok jagoan, ya. Singa mulutnya, tapi nyalinya kucing. Ngumpet lagi kalau dipanggil polisi. Mangkir sampai 2 kali. Tuh, juragan lo. Di perumahan Sentul tuh, Mutiara Sentul. Tadi udah diusir, orang Sentul gak mau kebagian virus. Siapa saja boleh memberontak kalau presiden salah. Salahnya ada di mana? Salahnya kalian nggak mau move on. Kacian deh, pecundang seumur hidup. Kita juga boleh menembak ya para kadrun-kadrun yang bersalah, yang ingin membunuh polisi-polisi negara. Boleh ya, kita boleh usir yang namanya Habib Karbitan membawa virus corona ngumpet di perumahan Mutiara Sentul Bogor. Boleh dong, kita usir, kita demo ya, supaya gak menyebar. Akhirnya kan boleh kan, dunia luas menjadi sempit buatnya kan. Boleh kan. Tak ada ruang makanya. Kacian deh, sesak napas tuh ntar dia ya. Di sana di sini orang gak terima jadinya. Dibelain 7 juta umat kok kabur-kaburan mulu. Bisa bedain apel sama pisang? Bisa. Sekarang kita bisa bedain mana yang ulama beneran, mana yang karbitan, mana yang teroris, mana yang berkedok. Iya kan? Bisa lah. Sekarang cerdas dong. Apalagi Android canggih sekarang ini. Is, ngumpet di mana-mana kan ketahuan dia. Iya kan? Sore ini udah kerekam kamera juga dia sama warga. Iya tah, ngumpet di Mutiara Sentul. Diusir juga orang Mutiara Sentul, nggak mau ada kehadiran dia, bawa virus lagi. dengerin ya, kabur sana kabur sini bawa penyakit, nggak mau orang. Ya apalagi bermasalah, jadi dunia luas sudah menjadi sempit baginya.